Aku mau pesen nih sama emak. Emak jaga kesehatan biar bisa berangkat ke Mekah. Alhamdulillah, doain emak ya. Amin. Gue demen banget nih, gue demen banget punya mantu kayak gini nih. Syarat pertama nih ya, lu kudu mandi hujan-hujanan di sono dan lu teriak-teriak ya, lu teriak-teriak kasih tahu sama semua orang kalau lu cinta sama si Rosa. Aku cinta Rosa, aku sayang Rosa. Ayo. Curiga sama kedatangan cewek cantik di kampung ini karena setiap dia lewat jemuran ayah hilang. Jemuran dagangan saya Pak RT di depan rumah hilang beserta gerobaknya Pak RT hilang. Sebentar, sebentar. Kau bawa perempuan yang halus dong. Biar aku jalan sendiri. Ini blorong jalan. Ya. Paling nampaknya RT paling bisa banget. Wah. Si anak tapir bawa cewek penipu itu ke rumahnya. Mau ngapain ya? Ada apa kagerangan? Pakai nangis. Jangan bikin itu. Ada lagi aja. Maaf. Set ya. Emak-emak aja lo. Hai. Dengarkan. Dengarkan. Jangan kau cucurkan air matamu yang tidak arti. Karena apa? Air mata itu ada air mata dustaan belaka. Oh, ternyata cewek penipu itu dibawa ke rumah si gerobak paksit. Playboy cap kampret lu. Gua punya ide. Gua bakal bawa Ayang Beb, gua bilangin dan gua buktiin kalau si gerobak paksit anak tapir itu playgroup, playboy. Awas ya. Pak, beneran Pak, saya ini orang baik-baik Pak, sumpah. Saya gini-gini kan terpaksa Pak, saya janji gak ngulangin lagi. Saya karena butuh Pak, anak saya itu belum makan. Saya pengen beli susu buat mereka, buat biaya sekolah, pengen punya rumah. Kalau bisa saya pengen punya mobil. Ujung busrak, lu penipu bener-bener kelas. Kelas oke lo, kelas unggul lo, bener-bener. Eh, kalau bicara soal susu mah gampang. Mendingan lu cari beras, ya. Beras liter, lu aduk terus tujuh putih. Ntar begitu udah putih, lu peres, lu minum itu anak lo. Buset, itu mah tajin, teh. Tajin lo. Nyampur-nyampur aja, suwe lo, tuan sih. Kasihan saya Pak, saya ini benar-benar banyak beban Pak. Ya kalau bisa saya mohon Bapak mau tanggung jawab gitu Pak. Tolong Pak RT tanggung jawab sama saya. Oh, Bang Wajid kok kayak gitu sih? Aku nggak nyangka ih. Ayang ayo, tunggu. Ayang ayo. Ujuk buset dia enggi. Salah sangka dan lu sih lagi. Tanggung jawab apa sih lu? Tuh, ayam-ayam dia salah sangka tuh. Gue jedodin lu. Gurih-gurih nyoy banget. Udah kalau begitu. Masuk. Paling. Gue suruh masuk dia, bukan lu. Tandang lo, suwe banget lo. Masuk. Makasih ya Pak. Mari, masuk. Mau kemana dia? Ada pikiran, kelihatan. Atau boleh ngeliat yang mulut-mulut, main gawat aja. Gantiannya Pak? Gue udah punya rumah, tau gak? Tuh, gara-gara dia tuh. Ayam Munaro, dia salah paham. Tau gak, cemburu sama gue. Ya Allah. Gimana mau dagang bakso lagi? Sementara gerobaknya aja hancur. Mami sedih ya lihat gelob
gerobak. Gerobak baksonya rusak gara-gara banjir. Iya, Boto. Mak bingung banget, Cung. Mak dokter jangan apa lagi, Cung. Mami jangan sedih. Kalau bingung, kita berdoa aja. Kata Ustadz, kalau butuh pertolongan, terus kita diem aja, itu namanya sombong, Mami. Cia, cia, cia. Iya, Boto. Cung. Mami. Kita betulin gerobak baksonya aja yuk. Boto, tapi emang gak punya duit buat dandanin itu. Kan harus pakai tukang. Gak usah tukang, Mami. Kita betulin berdua aja. Betulin berdua? Iya. Kan harus ada peralatannya, Boto. No, bannya aja no hampir pecah. Tuh kayu-kayunya gimana dong? Kita nicil aja, Mi. Lihat ya, Mi. Nih, Mancung baru punya pentilnya aja. Senyum dong, Mi. Nih, mau udah senyum. Senyum gini. Yaudah, Mancung joget ya. Awas jatuh. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua. Mawar melati semuanya indah. Indah la 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 la. Ore. Udah. Kamu gak usah bernyanyi. Diam. Maksud gue bersendir. Enak. Langsung aturan tuh gue masukin ke kandang ayam. Kesel maksudnya. Waduh, rame bener rumah gue. Waduh, wanita penipu kok ada di sini sih? Eh, Babe, dengerin baik-baik ya. Di polsek itu lagi kebanjiran. Makanya saya bawa ke rumah. Oh, bagus kalau gitu. Tolong, Pak. Saya janji. Saya insaf, Pak. Saya pengen pulang. Anak-anak saya lagi nunggu di rumah, Pak. Nih, penyakit gue. Apa? Gue nggak bisa ngeliat perempuan nangis langsung. Aduh. Cet. Bebasin dia. Kesian anaknya nunggu di rumah. Bebasin. Tapi, Be. Nggak pakai tapi-tapian. Ini barang warga. Iya, barang. Duh, dua, tiga. Pulangin. Yuk. Udah dicap, udah. Serah Babe aja deh. Enaknya Babe. Belam-belam aja. Jawa. Lu bisa diatur nggak sih lu? Udah, diam. Saya makasih banyak ya, Pak. Saya banyak banget utang Budi sama Bapak. Banyak banget utangnya, Pak. Kalau nggak ada Bapak, paling saya udah masuk penjara, Pak. Itu udah cobaan hidup namanya, ya? Ya, ya Pak. Saya kalau gitu pamit ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Jalan. Cid! Cid! Nangis dia sama gue. Gue izinin pulang, kasihan. Tapi, non, dia pulang ada ongkosnya nggak tuh? Pasti nggak ada, orang susah, mana punya duit. Aduh. Apa lagi? Hah? Apa? Dompet gue! Duitnya banyak aja, aduh. Tuh. Caya gak? Tuh, dibawakan, diambil bediakan. Aduh. Syukurin. Syukurin apa sih lo? Rasain. Oh, benar. Udah jaga 3 bulan. Banyak karoa. Syukurin. Aduh, gue diembat tuh pengen nih. Eh, 3 seset. Cepetan itu angkutin barang-barang dari pengungsian ke rumah warga, cepetan. Ya, asal-asal. Hoski banget lo.
Sat. Gua kayak anak nyinying. PRT enggak ngerti apa? Kita lagi sibuk ini bawa ginian. Emang kita diem aja, Pak? Lagian RT, bentar manggil. Udah kayak pembantu baru. Diam! Gak ngerti gua bilangin. Lu gak ngerti gua bilangin ya? Lu ini kan bawahan gua. Kalau lu gak ngerti gua bilangin, ntar mamarinya lu, gua PHK lu. RT, kalau PHK mah kita sering ketemu di pos Yandu. Itu PKK! Malah persoal yang guri-guri nyoy banget lo. Ah, lagian juga RT, bawel banget sih. Tahun kita lagi angkat-angkatin, kita bantuin. Dia ngomel mulu. Iya. Udah bentar, angkatan baru ini. Semua, angkutin semuanya. Yaudah. Gua ditabrak-tabrak begitu. Pak RT. Jangan sembarangan. Pak. Pak RT. Iya. Maaf ini Pak RT. Pak RT Ocit. Bener ya? Ini. Iya. Eten Cit. Tepatnya RT Ocit Alkepret Permestoyo. Guri-guri nyoy. Emang ini, Neng? Iya. Kenalin Pak RT. Saya Fitri. Fitri Karlina. Hah? Hariri. Fitri Karlina. Oh. Fitri Karlina. Iya. Kalau itu sih saya nggak kenal, Neng. Nggak kenal. Ya. Ocit kenalnya Nini Karlina. Itu memang bekas mantan Ocit dulu. Iya, itu kan. My sister. Nini Karlina is my sister. Oh, jadi kalau jadi my sister, is for is to you, is my brother. Diam! Ngomong aja, cuek banget. Neng, sebenarnya kedatangan Neng kemari ada perlu apa, Neng? Coba ceritakan yang sedetil-detilnya maksud dan tujuan adik cantik datang kemari menuju daerah kampung Bayak City yang whatever setuju is blaem. Gini Pak RT, tadi saya ketemu dengan para warga korban banjir. Tadi juga aku sempet nitip pesan sama mereka agar hati-hati dengan warga yang tidak dikenal dan juga tetap menjaga keamanan. Iya. Sebetulnya untaian kata yang setiap kau keluarkan dari mulutmu, Neng, itu sama serupa dengan hati sanubari yang melekat pada RT Oci. Sehingga menimbulkan kampret-kampret, codot, burung emprit itu yang disebut blaem. Diam! Diam! Tolski! Ya udah, Pak RT kenal Munaro kan? Siapa, Ding? Munaro! Siapa, Ding? Teman saya waktu SMA, Munaro! Siapa? Alah! Ya. Ada aja lo, ganggu aja lo! Munaro, Neng! Munaro, kenal kan Pak RT? Ujuk buset, Neng! Kalau Munaro, Mak, itu Ayang Oci! Ya. Masa? Emang pacarnya Naro? Tuir gini? Ya. Neng, Pak RT bukannya tuir. Kasih tahu. Anyep! Bukan tuir lagi, tapi udah kayak tower. Luarnya boleh tuir, dalamnya isut. Diam! Iya! Cuek! Neng, biar begini-begini, Neng, ABG. Neng boleh tahu, nih ya, rambutnya aja masih dalam pertumbuhan, Neng. Diam, lo! Ngom! Ih, ABG tua yang ada kayak gini. Tuh, kayak lagunya. Semakin gila. Iya, begitu aja nih.
siji, loro, telu, papat, lima. Lumayan, 500. Aeh, mau kemana lo, ah? Kenapa sih aku tuh buru-buru pengen ngejar pesawat ke Hongkong? Dah! Songong banget lo ke Hongkong. Cupu! Cewek penipu, saudara nyikan sapu-sapu. Lo tergesa-gesa pasti abis maling lo ya, hah? Ah, tanganmu? Sangat menakjubkan. Dah. Enak aja, dah. Itu tuh, apa itu yang ketek lo tuh? Oh, dompet. Wah, pasti lo abis maling ya. Yang nama maling tuh kagak baik, mendingan nyopet aja. Maksud gua, kagak boleh itu. Kalau bagi-bagi gue baru boleh, sini. Oh, lu pengen liat di dompet. Tadinya nih dompet mau aku simpen, tak jadiin koleksiku. Tapi ya udahlah, kayaknya aku lihat kamu kepengen punya, ya udah kasih buat kamu aja ya. Hitung-hitung buat cenderamata, kan kita mau berpisah. Wow, istimewa. Ini buat kamu. Kenang-kenangan kan aku mau pamit nih, mau pergi. Iya. Udah. Makan lu perasaan enak. Wah. Ternyata dia penipu yang baik hati, maling yang bijaksana. Buktinya gue dikasih dompet. Dimana dompetnya bawa keringat kadal lagi. Wah, lumayan ya. Waduh! Dompet gue tuh. Dompet gue! Kaleng kerupuk, enak aja. Lepasin. Lepas dari mana dompet gue? Lepasin, nanti keriput tuh lepas. Dompet gue! Dompet gue! Dompet gue! Asem lu. Akhirnya dompetku kembali kepadaku. Itu dong. Waduh. Aduh, isinya ludes. Lu pasti nyawang duitnya kan? Enak aja. Duh. Laming lu, maling lu, cewek maling. Bagi cot sawah. Songong banget lu, di dompet lu enggak pernah ada duit. Adanya cuma daki doang. Songong. Hei, berasar lu. Daki demong! Kemana aja sih Mbak RT? Dari tadi mondar-mandir aja. Aduh, Neng Fitri. Pura setuyo. Namanya juga ABG. ABG tua. Prepet. Mona. Lu bukan ABG tua. Lu mah bandot tua. Wek lu. Gua bukan bandot tua, tapi gua tua. Istimewa, gua tua istimewa. Udah berhenti. Sebenarnya Pak RT ini tahu rumahnya Munahro enggak sih? Dari tadi muter sini aja. Tahu, Neng. Aku tahu nih kamu nih. Aku tahu. Kamu artis kan? Siapa? Penyanyi kan? Tina Tun. Bukan. Bapak bolong-bolong hidungnya suwek banget lo. Udah kenceng salah. Lo siapa? Dia ini dari grup Giri Harja. Asep Sunandar. Oh. Dalam. Oh iya, ponakan Jasa Miharja. Itu mau Bang Oji anaknya. Pak RT salah juga. Saya Fitri Karlina. Oh iya, Fitri Tropika. Apa kabar? Tropika. Fitri Karlina. Oh iya, gue tahu Fitri Karlina. Yang RBT-nya itu jutaan downloaders. Yang albumnya jutaan kopi. Ada kopi, ada pisang goreng, ada combro, ada misro. Cucur, bugis. Sekalian nih, lepet nih. Jodin lo. Udah Pak RT, sekarang anterin saya ke rumahnya Munaro cepetan. Ya udah deh, gak apa-apa. Munaro itu pacar dunia akhirat RT Ocit. Bukan persetuyo. Hah, enak aja. Bohong, Fitri Karlina. Dia ini bukan pacarnya Munaro. Dia pacarnya Eceng Gondok. Nih, saya ini pacarnya Ayang Beb Munaro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, santrin yuk. Gue santrin, kagak bisa. Berhenti. Putus nih tangan. Ditarik-tarik mulu kayak layar singir. Aduh, mending sekarang Pak RT temenin saya cepet cari rumah Munaro. Tuh. Gue kata juga apa, dia pengen sama gue. Di SSG, suka-suka gue. Lagian aku juga gak kenal sama kamu. Makanya kenalan dong. Apa? Zaki, jagoan kampung ini. Fitri. Fitri, iya tahu. Zaki, jagoan kampung ini. Strip, tonggeret. Daripada Pak RT, ABG tua.
ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Aduh, tapi enak juga. Terus kembalikanlah kampung bengek ini kepada Setiawan dan berikanlah kesabaran kepada para korban banjir, ya Allah. Satu lagi pinta hamba, tolong jaga dan selamatkan si Abbas, ya Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah gizallah. Duh, ini musola jadi berantakan begini. Lu dari dulu nggak ada sekali perasaan. Wajar aja nih musola dipakai pengungsian para korban banjir, tahu nggak lo? Haji Soleh, Haji Soleh, sholat bagaimana bisa khusyuk? Bau begini, berantakan begini. Tapi yang paling bau tuh mulut babe, tahu nggak? Mulut bau. Habis minum juga kali. Udah sekarang siap, gue jadi imam, lo jadi makmum. Beh, kalau mau jadi imam harus punya wudu. Lah Babe kan belum ngambil wudu. Jangan main nyelonong aja, Bu. Lah iya. Lu kenapa enggak ingetin gue? Gue jadi malu tuh sama si Soleh. Gimana kita mau bilangin Babe, Babe main nyelonong bae? Tuh, kan? Malu aja dah, udah aki-aki. Iya. Gua ke kamar mandi dulu. Iya, iya. Lu kenapa pada ketawain dia, ha? Gue tanya, lu bertiga udah punya wudhu belum? Pakai nanya kita. Tanya. Iya. Lu sama aja lu mas Franky. Yaudah, kita ngambil wudhu juga. Yaudah, kita ngambil dulu yuk. Dipilih ini sama Salomon itu nyama ijak weh, soalnya weh rajin. Agak bisa. Nih paling rajin.
calon mantu tersayang dari Mak Ija. Tapi lu gak punya apa-apa ya. Gua matlia punya semen, pasi, batu bata banyak, kaya, kaya. Gua banyak sawah, banyak kebun, banyak segala macem. Sabolo! Tapi ini pantainya, pantainya murah loh. Ini gulingnya munal kaltilu dipeluk-peluk ah. Enggak. Tunggu nih. Pan. Ini bagian gue. Apaan? Ini punya munaro kan? Apaan? Kutu kuplek. Bisa. Punya gue. Apaan sih? Ini dia ngaku-ngaku. Ayo. Repostoyo. Bagus lo bisain, kalau enggak mati dia. Paling dia. ABG tua, dengerin baik-baik ya. Masih aja berdua ngerebutin ayang bab. Kagak ngerti. Nih, di samping kita ada siapa nih? Coba lihat. Nih, Neng Fitri Karlina. Hah? Nalana apa kabar? Weh, Fitri Karlina. Solusi. Kelosi. Apa sih ah? Dengerin semua ya. Mak calon mertua, Babe Pader, Pak Ahong, Neng Fitri di sini kehadirannya untuk menghibur kita semua. Tepuk tangan di atas. Kakinya tepuk tangan, kakinya. Kau tebarkan pesona ke setiap wanita. Tanpa kau sadari kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Para korban banjir. Oh iya ya, yuk. Permisi, gue mana ya? Gue lompar ya. Nalo mau kemana, Nalo? Dasar, hansi gue malu orang lu. Galak-galak lu mau apa-apa? Biar jalanin. Gue gak ngerti, tau malu. Ya Allah, kok gak ada kerjaan ya buat aku? Apa Pak Adam sengaja buat aku gak betah kerja di kantornya?
Sebenarnya aku mau kasih kerjaan ke kamu, Anissa. Tapi dengan keadaan sekarang, aku gak enak. Dan aku ngerasa kasihan sama kamu. Aku bantu ya. Gak usah Dennis, aku bisa kerja sendiri kok. Bang Abbas, cepet sembuh ya bang, biar kita bisa kumpul lagi. Nisa kangen ngobrol sama abang. Ibu! Hei, Akmal, Lala, Mancu. Minta duit dong. Aduh, Akmal. Ibu tuh belum gajian. Lagian sekarang kan ibu belum bisa masuk kerja. Iya. Ibu jadi gak megang uang. Gak apa-apa. Sini. Fit, gak usah. Aduh, gak enak gue. Buat Akmal. Sama buat siapa lagi? Lala. Oh iya. Buat Mancung. Mancung? Oh iya, buat Mancung makasih, satu. Tante. Buat Akmal satu. Kasih Tante. Nih, buat Lala satu juga. Lala gak mau satu lembar, maunya dua lembar. Kok gak mau? Fit, maaf ya. Gak gitu kok sebenarnya anak gue. Ya namanya juga anak-anak. Yaudah, lo mau? Bercanda Tante. Ya nih. Buat kamu ya. Makasih Tante. Kalian ini gimana sih? Masa kerjain gini aja gak becus? Hah? Bisa kerja gak sih kalian? Maaf Pak, biasanya kan yang mengerjakan ini semua Anissa. Iya saya juga tahu, tapi masa di antara kalian gak ada yang bisa sih? Hah? Pokoknya saya gak mau tahu ya. Saya pengen kalian rapi ini secepatnya, ngerti kalian? Heran bisa kerja di sini, gimana caranya sih kalian bisa diterima? Ya buruan, ya, keluar sekarang, kerjain. Terus ya, Pak. Cuma Anissa aja yang bisa diandelin. Nggak ada pekerja lain yang secerdas dia. Lihat, nanti tinggalin di sebelah sana tuh. Oh, okay. Yang di daerah sana, kan lu belum. Kan bener. Idul Fitri beli celana di Pasar Glatik. Hai Fitri Karina yang cantik. Iya Allah. Hai juga Abang. Kamu masih inget sama aku gak? Oh, Abang yang biasa nongkrong stasiun kereta itu ya? Hah? Stasiun kereta? Wah, pasti mau ngegombal nih. Kok tahu? Soalnya mukanya kayak yang jualan obat. Tapi gak apa-apa, obat induk kamu sama aku kan? Iya! Yeah. lu tuh emang ya bandot banget. Gak boleh ngeliat yang licin-licin langsung bertanduk lo. Apaan sih ente naro? Hah? Ente comel, mulut ente comel, 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 comel. Harin. Licin emangnya belut. Lu diem aja deh. Fitri, aku boleh nanya sesuatu gak? Apa sih? Pasti papa kamu nih anggota tim SAR ya dulunya ya? Kok tahu? Ya soalnya kamu udah menyelamatkan hati aku yang tenggelam karena cinta. Aduh. Kenapa sih Fit? Gak suka digombalin? Mentabok-tabok aja Fit. Bukan. Gue. Jadi lu malah begini, mana guri-guri nyoy di sini ya? Enggak. Gimana sih? Kelakuan lu di belakang gue begini, Bang Oret. Bukan. Apa yang ente lihat tidak seperti yang ente bayangin, Rosa. Aduh. Bang Kole bohong. Dia nggak boleh lihat cewek cantik. Pasti gombal. Jangankan cewek cantik. Kambing dibedakin aja, dia suka. Tuken! Keterlaluan. Rosa! Ini semua nggak seperti yang ente bayangin, Rosa. Cintanya buat ente doang. I love you. Aku akan menyelam ke dasar hatimu, Rosa. Fitri, ayah. Yah, dipegi lagi. Nggak dapet semuanya deh. Ini gara-gara ini nih. Kamu tahu nggak, Nis? Tadi kita habis kemarin Pak Adam. Emangnya kalian salah apa? Tahu tuh.
Iya, kita tuh disuruh ngerjain tugas yang biasa kamu kerjain, Nis. Kita kan nggak paham. Iya, kita dibilang nggak becus lah kerjaannya. Staff-staff pada payah lah. Astagfirullahaladzim. Pak Adam kok begitu ya? Tapi ya udahlah, kalian berdua sabar ya. Biar gimana pun Pak Adam itu kan bos kita, atasan kita. Dan kita nggak ada hak sama sekali untuk melawan dia. Jangan-jangan Pak Adam sengaja nggak ngasih aku kerjaan supaya aku berhenti. Kalau aku berhenti kerja, Balkis, Umi, dan Abah gimana? Sementara Bang Abbas masih dirawat di rumah sakit. Enggak, aku nggak boleh berhenti kerja. Aku harus tetap kerja. Aku harus minta penjelasan dari Pak Adam. Kenapa dia nggak ngasih aku kerjaan? Assalamualaikum. Salam. Mak, aduh, iya, lagi bikin gado-gado ya, Mak ya? Iya, lagi siap-siapin aja nih mau dagang. Udah keliling kampungnya, Neng? Alhamdulillah, udah, Mak. Oh iya, Mak. Saya pamit pulang dulu kalau gitu ya, Mak ya. Ya Roh ya. Dan aku mau pesen nih sama Emak. Emak jaga kesehatan biar bisa berangkat ke Mekah. Amin. Alhamdulillah. Doain, Mak ya. Amin, saya doain pokoknya biar Mak sehat, biar Mak kuat, biar bisa berangkat ke Mekah. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya, Mak ya. Okay. Ya Roh ya. Nanti ketemu lagi kita ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya. Alhamdulillah ya. Sekarang kita udah bisa dagang gado-gado lagi. Walaupun kayak begini keadaan kampung bengek. Ya mudah-mudahan aja rezeki nggak kemana, Roh. Iya kan? Bismillah aja. Assalamualaikum. Salam. Ke pancoran beli kentang, pangeran datang. Alhamdulillah. Lu ngapain sih kesini? Kesini mau naik odong-odong. Jelas-jelas mau makan gado-gado. Gimana sayang, Beb? Bayar ya, awas sampai gak bayar. Mak, jangan dikasih kalau udah gak bayar, Mak. Aduh, tega banget sih sayang, Beb. Kita ini suasana lagi susah. Abis kebanjiran, Abang gak ada duit. Lu mah alesan. Lu kebanjiran juga tetap aja kantong lu kosong. Oke, gue bayar. Benar. Pakai bulu hidung. Gak boleh makan kalau gak bayar. Sayang, Beb. Tahu, Abang lapar banget nih. Udah 2 hari gak makan. Ya, terakhir kan? Abang makanin capung empang. Ya udah, makan lagi. Pahit. Gak apa-apa, sama mulut lo pahit. Gak pahit, cepet. Mak. Mau bikin nih. Ih, Mak. Mak tuh kenapa sih selalu manjain Bang Jaki? Sianan. Biarin aja. Dulu waktu kecil juga ingus gue emak yang lapin. Janda. Mula lo, woi pesen kalau yang paling enak buatan orang. Aduh. Ada be. Gue duluan. Enggak bisa gue duluan. Gue duluan. Hei, ABG keriput. Malu lu, dua-duaan berantem mulu, rebutin Munaro mulu. Lu tuh harusnya ya, udah inget sholat, lu tuh harusnya istighfar. Ini kerjaannya, ngejarin cewek mulu. Mendingan ya, lu pergi ke panti jompo ya, lu nikahin tuh nenek-nenek, dapat pahala. Alhamdulillah. Gue tunggu blank. Apa urusannya lu larang-larang gue belajar kesini, ha? Gue muka lu galo. Salah lu. Gue datang kemarin, ingat ya, Jaki Demong. Mau belanja, gado-gado. Kalau perlu pala lo, gue baik. Oi, betul. Jaki, balik. Jaki. Woi. Suka gue. Udah, mau jadi pusing ya. Roh, lainnya deh. Ya. Yah. Si, Pak Woy. Duh, Mak. Naro juga puyeng. Lo bikin aja sendiri. Ayang, Beb. Mak. Anak vampir. Gara-gara lo berdua nih. Ayang, Beb, gue sama Mak jadi masuk.
Pergi. Aduh. Ampun. Ganggu aja. Aduh, siapa yang bikin gado-gado nih? Udah bikin sendiri aja lah. Ah, ya. Ini dengerin semua ya. Ya. Untuk seluruh warga Kampung Bengek dan sekenanya. Ah. Warga yang forever setuyo. Ya. Yang blam-blam, Bandung Bambak, Titung Timplang. Ya. Ini ada nasi bungkus yang bakal dibagiin untuk semua warga di sini. Coba, 3 Tolski. Siap. Bagiin ya. 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 Cuman jangan pada beribat ya. Ya. Jangan pada berebut. Iya. Absen. Ah. Ayam. Ayam. Ya. Ayam. Daging. Pak RT. Bentar. Saya boleh bantuin gak? Boleh. Nona cantik. Iya, Pak RT. Fitri. Iya. Mau bantuin? Iya. Udah gak apa-apa, kita bantuin nih. Halo, semua warga. Ya, kembali lagi sini. Berhubung Nona Fitri di sini mau menghibur warga Kampung Bengek. Ya. Sekarang untuk menghibur hati kita yang sedang bersedih. Ya. Ya. Yang sedang lara dan duka, Neng Fitri akan menghibur ya dengan lagunya yang berjudul Apa Gitu Ya. Sesuai umur. Ya. Umur siapa itu? Mose. Kau sadari kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Banget. Ya deket lu kali gua panas ya. Gua tabunan. Aduh. Siapa lagi nendang kali sembarangan nih? Kurang ngajar doangan. Mulai prek begini kayak gua tuh. Lu ngapa jadi buangnya ke kepala gua? Cara gua mah begitu. Atau. Istimewa. Otak apaan nih? Bentuknya aneh. Jangan-jangan ini harta koreng, harta karun, dihanyut ke bawah air. Waduh, pasti isinya berlian, emas, dan benda berharga lainnya. Si Yakin, kayaknya dia nih.
Iya, ini gak salah lagi. Jangan dia pasti. Menurut jantung si Kumbang Jagat yang kalau ngomong gak bakalan salah. Ini pasti si Yaki, dia punya ulah. Nyok, kita samperin dulu. Kita kemon. Ke! Ke! Yaki! Pura-pura. Pura-pura tidur. Kayak orang kagak punya salah. Apaan sih ya? Lo kan yang nendang kaleng ini kan? Ngaku lo? Ngaku Ki, ngaku. Udah ngaku aja. Waduh. Enak aja lo. Siluman kecoa. Siapa yang nendang kaleng? Mana buktinya, mana? Jaki, lo ngaku aja dah. Dimanapun kalau kagak ada bukti lo gak bisa nuduh. Bener gak? Ya bener juga. Dah, apa kata Jaki? Gak ada. Lo gak punya pada bego sih. Kapan kalengnya di luar buang buktinya juga? Ya tapi mana buktinya, mana? Baik, kalau begitu, okay. Kita ambil kalengnya. Oke, tunggu sini lo ya, ajak mana-mana. Gua ambil dulu buktinya. Enak kayak lo gak ada bukti, main nuduh-nuduh aja. Dasar somplak. Koret, sompret, meletek, boek. Lu dengerin baik-baik, dengerin baik-baik ya. Yeah. Kalau si Rosa, dia itu kan ponakan gua. Tenang aja dah. Alhamdulillah mau dukung. Belum tentu. Duardin lo. Cie, Bang Golek. Saja nih, ngelayu papi ocet. Kemiji segala. Pasti ada maunya tuh. Waduh. Sembarangan aja ente. Papi ocet, Bang Golek. Baduai, aja lima jam baca dong. Kagak. Baca. Apain gua ngajarin? Gua bedug. Belek. Bang Kolek. Awu. Mantap. Lu selesai sama gini. Awu. Mantap. Baduai. Mesek. Nah aja lu dasar lu, kecil-kecil, ketuk lu, tua lu, kalau deket lu. Lu kan dilarang disikat. Lu mau ngomong apa sekarang? Bukti udah di tangan gua lu. Tuh kan. Apa gua kata, ini pasti akal-akalan dia. Emang dia mah akalnya panjang. Ini namanya si Jaki gak ketangkep, iya, pala gua yang kena. Iya, lu jadi bego. Kenapa lu jadi mukul gua lu? Lu yang kena, gua yang sakit, ha? Nih, lu juga mukul gua. Lu mau nyapa lu? Lu mau nyapa? Lu mau menang? Assalamualaikum. Ada orang gak? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti isinya nih emas, berlian, dan juga batu-batu berharga. Wow. Bener kan? Alat-alat berharga pas ini, benda berharga nih. Hah? Gunting. Kaca. Buset. Kain. Sisir. Hah? Kirain gue isinya emas berlian. Kok alat-alat cukur sih? Aduh. Emang gue cowok apaan, Cin? Aduh. Jangan-jangan ini peralatan cukur orang nih. Diselamatin sama dia sebelum banjir. Wow. Istimewa. Ini berarti petunjuk Allah nih. Gue disuruh jadi tukang cukur profesional. Kagak apa-apa deh. Gue jadiin ini alat untuk usaha cari uang. Alhamdulillah. Lambaik Allahumma lambaik. Lah, tadi apa dikasih pertanyaan lo sama guru? Pertanyaan apa, Mang? Siapa yang buat kris empu gandring? Siapa? Aku sih nggak tahu, tapi yang nyurinya aku tahu. Siapa? Bapak. Alhamdulillah. Bapak. Akmal, Lala, enak aja. Bapak bukan pencuri kris empu gandring, tapi pencuri kondeknya kris Dayanti. Bapak, minta duit dong. Ya, Pak, minta duit buat jajan. Aduh, Akmal, Lala,
Bapak belum punya duit, Nak. Ini Bapak baru mulai usaha nih. Oh, Bapak sekarang udah jadi pengusaha? Iya, sekarang Bapak udah jadi pengusaha. Bapak bikin perusahaan cekak. Apaan tuh, Pak? Cukur keliling. Hah? Berarti Bapak punya duit dong? Iya, Pak. Bapak belum dapat pelanggan nih, anak-anakku sayang. Tadi mau dapat pelanggan, disuruh cukur bulu ketek singa. Udah lama jadi janda. Aku malala, pasti perlu duit. Dan kalau dikasih, pasti mau kan? Nedienya. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Jangan ragu-ragu, kantongin. Terima kasih, Engkong Franky. Waduh, jangan manggil Engkong dong, manggil Papi. Waduh, gue peringatin sama lo ya. Jangan pernah lo kasih-kasih uang lagi ke anak gua. SSG. Apaan tuh? Suka-suka gua dong. Oh, oke. MMG. Apaan tuh? Mau-mau gua. Pergi. Aduh. Dia nyangsang di pohon. Hahaha, syukurin. Berarti gua harus giat usaha nih. Biar gua bisa kasih uang ke anak-anak gua. Malu gua. Masa anak-anak dikasih uang sama orang melulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ane denger inti mau usaha. Nah, begitu dong tuh, itu bagus. Yep. Ada kisahnya seorang sufi, ketika dia mau berwudu, dia lihat ini orang kok pada ngantri di situ. Nah, ternyata dia bilang, "Saya mau wudu, enggak ada airnya." Bawa ini airnya dibolongin sama anak kecil. Ditanya, "Anak kecil ini siapa?" Ditanya, enggak taunya anaknya sendiri. Dipikirin sama dia dosa apa sama Allah. Ditanya istrinya, "Wahai istriku, kerjaan engkau waktu hamil ngapain aja? Apakah engkau berbuat dosa? Apakah engkau mencuri?" "Enggak, Pak," katanya. Lalu dia pikir-pikir lagi sama istrinya, "Oh iya, Pak, ada sebuah mangga. Saya ngiler ini ngeliat mangga. Saya kepengen lagi ngidam. Tusuk itu mangga, saya isep sarinya." Oh. Namanya buah enggak jauh jatuh dari pohonnya. Oh. Paham gak lo? Kagak. Lah, astagfirullahalazim. Inti sekarang usaha apaan? Saya sekarang kerja di DPR, Pak Ustadz. Nyalonin caleg? Kagak, di bawah pohon rindang, alias tukang cukur. Kebetulan nih, Pak Ustadz pelanggan pertama nih. Hai, Pak Ustadz. Okay. Bener gak bisa? Bisa. Awas. Kok jenggot? Iya, jenggot dulu ya. Ini sih, Pak Ustadz, ya. Udah. Satu helainya 50.000, Pak Ustadz. 50.000? Iya. Gimana, Saya emang hitungannya begitu, Pak Ustadz. Saya nyukur itu per helai. Per helainya 50.000, gitu. Ya udah, ngutang deh, ngutang. Hah? Gak bawa duit. Ya? Ya udah deh. Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beras, beras, beras. Beras toyo. Aman. Kurang ajar bener. Dia ngerjain gue. Kak, ekspresinya kurang. Ekspresinya. Orang lagi marah, bagaimana coba ekspresinya? Gue masuk dari sini ya. Udah marah ya. Action. Kurang ajar si Jaki. Kalau ketemu, gue abisin dia. Waduh. Woi, ekspresi lu mana? Ekspresinya apa udah pucat kayak gini? Pakai kurang ekspresi. Udah bawa reper setuyo banget sih. Udah habis-habisan lo? Udah habis-habisan! Udah. Itu dong kalau mau jadi pemain. Ada juga begini. Gimana? Lihat. Dasar! Kurang ajar sih, Jaki! Woi. Gimana sih? Ekspresinya mana sih? Apa-apaan sih lah? Aduh. Waduh, tua diseret-seret, diputar-putar. Encak gua koma dah. Kayak bocah, bapak gua kayak bocah. Aduh. Cak! Ini bocah dari mana nih? Ada aja, orang jelek. Sini. Ini bocah kalau ngomong main. Waduh, gue cedotin abis lu. Siapa yang jelek? Tuh. Mana lagi? Gue masa jelek. Aduh, ini bocah bener-bener bangor. Anak siapa sih lu? Aku anak
lu tuh bagaimana sih? Ketawa, kagak pakai otak lu ketawa anak Badung begitu. Gue udah ngomong, Rosa, jangan lu bawa anak lu kemari. Udah Badungnya kayak begitu juga. Ya, mau gimana lagi nya Mami? Kasian ditinggal sendirian mulu. Ntar bisa-bisa ayah kagak diakuin sebagai ibunya. Ya, bukan masalah itu. Lu kan lagi deket sama si Koret. Ntar kalau misalnya Koret tahu lu punya anak terus dia ninggalin lu, bagaimana? Masa sih Bang Koret kayak gitu? Kayaknya Bang Koret baik deh hatinya. Ini biar katanya baik juga. Belum tentu dia mau sama Jande punya anak tiga. Duh, ilah Allah, lu. Udah cinte. Kalian lumpuh, kalau diomongin sama orang tua, jawab mulu lu. Tuh tadi tuh mudak-mudak tuh. Mudak-mudak si Ocit tuh kosono. Hah? Kemana lu cari? Edor. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Tuh, anak ya, lu tuh liatin tuh. Gua ketahuan atah neneknya. Kenapa lu pakai dador-dador begitu, ah? Edor lagi lu. Udah. Oh, Rosa, ente adalah wanita paling cantik di atas muka bumi ini. Rambut ente lurus, bagaikan jalan tol Cipularang, Karawang, Bandung, Bekasi. Bibir ente tipis, kelipatan amplop. Aduh, Rosa, ente adalah wanita tercantik di dunia. Tidak peduli bidadari yang terbang, turun dari kayangan. Ente tetap bidadari yang turun dari pohon pinang. Rosa. Keran jamban. Tian lagi tidur, lagi mimpi indah-indah ketemu sama Rosa. Tian main datang-datang mukul-mukul. Emang aneh beduk dipukul-pukul. Makanya, kalau usianya udah cukup, Bang Kolet buru-buru kawin. Tua, gayanya tua. Umur berapa tahun, ngomong berapa tahun, nanti jurnal orang nikah. Kalau nggak kuat, Bang Kolet buat saja. Dan mimpinya nggak ngeles. Hah? Apa yang bilang? Ngeres. Aneh ngeres, aneh nggak ngeres. Aneh cuma mimpi itu dari Allah datangnya. Tapi emang sih sebelum mimpi aneh ngebayangin si Rosa. Ah, nggak tahu dah. Pokoknya ente sudah mengganggu tidur aneh yang indah. Terima kabar. Ini bikin gangsing ente. Aduh. Bang Wale. Cucian Dewa. Mana? Mancung. Aduh, maknya datang, maknya King Kong nih. Cuma dia pegang rambutnya, dia puter-puter doang bentaran. Masa Allah, Koret? Emang enak gua gangsing apa? Hah? Mak enak beginian? Nih. Apa nih? Ini babe juga sih. Ini babe nih yang ngijinin Cing Badria merosa tinggal di sini. Ah, mana tuh anak bangor banget di sini. Terus nyalain gue. Ini salah. Elu, gara-gara elu dia di sini. Lu yang bela-belain. Aduh. Terus salahin gue, gara-gara elu, tau gak? Apa sih lu, ya Allah? Gue dengerin dari dalam ya, lu berdua agak sudi. Gue tinggal di sini sama anak cucu gue. Iya. Aduh. Wah. Apa sih lu, Cit? Cing.
saya bukan gak sudi, Ncing tinggal di sini. Kan janjinya cuma nginep doang. Lo tahu diri dong, tahu diri, pergi dari sini lo. Enak aja, yang ada juga lu yang pergi dari sini. Waduh, lo yang pergi. Lo. Apa sih lo? Bercanda aja orang lagi kecil. Saya bukan bercanda, Cing. Saya kan di sini RT. RT profesional, ngapa jadi berantem di sini? Bagaimana mata orang? Eh, Ocit, lu dengerin ya. Gue diusir sama babe lu, gue sakit hati, gue kagak terima. Lah gue ini kan kembarannya. Aduh. Kembarannya lu. Gue tersinggung sama lu. Wah! Apa sih lu? Cit, lu bisa begini karena gue ada. Hah? Gua kawin sama mak lo, lahir lo, ada lo, tahu lagi dong lo. Ngaku. Ini ngapa jadi saya kena sasaran? Hah? Kenapa saya ditepok, sono ketepok sembarangan banget? Bener-bener tega, dia bener-bener tega, Mas Reza. Dan Abah semakin membaik. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kenapa nih? Tolongin si botol intan saya, Mak. Kakinya keselio, Mak. Urutin ya, Mak. Tunggu, Abah minjak dulu. Iya. Sabar ya, botol. Sabar, Neng. Tante, bentar Mak lagi ngambil minyak. Cuk. Iya, tahan dulu. Jatuh di mana, Neng? Tahu tuh bocah, Mak. Ini mana tahu nih? Mana sakit, Neng? Masih, oh iya, sakit. Nih. Tahan ya, botol. Aduh. Tahan, Neng. Bengkak ya, Mak? Iya, dibayar. Aduh. Tahan, botol. Tahan, Intan. Aduh. Iya. Sabar, Neng. Tahan ya, Neng. Aduh. Nah, ini rumah sakit. Nah, dia rumah sakit. Udah enakan, Boto? Hah? Gimana? Udah enakan, Mami. Sekarang Mancung udah gak sakit lagi, Mi. Terima kasih ya, Mak. Iya, sayang. Ini udah lemak, ini udah gak apa-apa nih. Dah, bagus, udah. Dikit aja. Mak, Linda harus bayar ake apa ya, Mak? Jasa buat Mak ngurusin si Mancung. Soalnya gak punya duit, Mak. Soalnya Linda belum mulai dagang, Mak. Ya Allah, Linda, ngapa sih Mama ngomong soal duit? Kagak, gak usah bayar, udah. Mak ikhlas, kan ini sama juga cucu emak. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Mak. Iya, cuma ini Mancung aja kagak mau ngomongin gue nenek. Manggilnya emak aja, biarin lewat ini muda aja. Emak dari dulu emang orang baik. Alhamdulillah. Iya, gak sakit kan? Enggak. Mak, kapan-kapan Linda jadi ngurut ya, biar bisa kayak emak. Boleh. Asli, iya. Wah, tukang cukur profesional harga nego. Sehelainya 50.000, paketan 100 helai, diskon 20%. Ayo, cukur. Iya. Wah, tukang cukur profesional harga nego. Sehelainya 50.000, paketan 100 helai, diskon 20%. Ayo cukur. Cukur profesional dan unyu. Bisa cukur rambut, bulu ketek, bulu kaki, bulu hidung. Mas, bulu hidung lo gondrong tuh. Hah? Bulu hidung lo kutuan tuh. Harus dicukur, hei. Ah, pelit banget. Ayo cukur. Siapa yang mau cukur? Kalau nggak mau cukur, ya gondrong. Setan lo, eh. Bang, mau nyukur, Bang? Ya iyalah, masa gua mau masak di sini. Kirain mau senam hamil lo. Asik. Cepat. Iya. Oke, siap. Waduh, ini rambut bisa pincuk nih. Siap ya. Apaan nih? Aduh, lu mau nyukur apa mau ngajak ribut sama gua lo? Maaf. Selain rambut lo gondrong, muka lo gondrong juga sih.
Maaf ya, ngomong lu. Iya, iya. Cepet-cepet. Iya, lu bener ya. Yang bener ya, yang rapi. Bang, biasanya gua kalau nyukur, pelanggan gua harus merem, Bang. Ya? Ah, dimana-mana kang cukur nggak bilang gitu, ah. Iya, biar nanti begitu udah jadi, ya lu lihat, wah, gitu rambut gua keren gitu, ya. Oke? Okay? Udah deh. Merem. Iya, ntar ya, Bang, ya. Rapi ya? Iya. Bagus ini. Apa nih? Kok tiup-tiup segala? Angin-angin. Bentar ya, Bang, ya. Kok cepet nih? Tangan lu bau ya? Hah? Bau tangan lu? Mulut lu bau? Ini ya, cukur ya. Eh, jangan. Hah? Yang belakang jangan diapa-apain. Yang belakang jangan? Iya. Aduh. Samping ya? Hah? Samping. Ini apa nih rambut gua kayak... Ini rambutan nenek. Ini efek ya efek. Efek. Biar kayak penyanyi rock. Hei jangan yang ini jangan. Aduh belakang jangan, samping jangan. Eh apalagi bulu ketek gua. Bulu ketek gua rapi kagak gondrong. Eh lu sebenarnya kesini mau nyukur apa yang numpang adem lu? Hah? Eh lu berani banget sama Guhut. Ajar bang. Maaf ya. Yuk, kotok, anak kodok. Udah deh, yang belakang jangan diapa-apain. Aduh. Deh, udah kelar. Deh, sono, bayar. Apaan lu bayar? Eh, lu udah gua cukur bayar. Enak aja. Lu tukang cukur amatir aja pakai minta bayaran. Waduh, dibilang gua tukang cukur amatir. Eh, gua ini dulu nyukurin bulu kakinya Spider-Man. Enak aja lu bilang amatir lu. Bodoh amat. Eh, bayar lu, bayar. Enak lu. Rasain kan? Gratis aja. Bayar gratis. Apa lu? Gratis. Gua juga kagak bawa duit lu. Hah? Gua ajar lagi nih. Gak. Masih mau lagi? Kagak. Gratis ya. Iya, gratis. Oh, kurang asem lu. Ah, udah sepreman cap tengik. Oh, udah kagak bayar gua ditonjok lagi. Pelanggan Torski. Ini kok pekerjaan pada nggak becus semua, sih pada bisa kerja nggak sih? Ya masuk. Permisi Pak. Nisa, silakan duduk. Ada apa ya Nisa? Maaf Pak kalau mengganggu. Saya cuma mau nanya aja Pak, kenapa hari ini saya nggak dikasih tugas ya? Apa Bapak sengaja mau menyingkirkan saya dari kantor ini? Oh nggak, sama sekali bukan gitu Nisa. Saya mau ngasih kamu kerjaan, tapi saya nggak enak sama kamu. Nggak enak kenapa ya Pak? Bapak itu kan atasan saya. Iya, saya tahu kita itu lagi punya masalah pribadi. Tapi tolong Pak, saya mohon dengan sangat, jangan mencampur adukan dengan pekerjaan. Oke, baik kalau gitu. Ini pekerjaan-pekerjaan kamu yang harus kamu selesaikan. Dan juga ini. Ini harus kamu kerjain dan selesain. Silakan. Ya Allah, sampai sekarang belum ada juga pelanggan tukang cukur gua. Bu, cukur bu, Mbak. Pak, cukur Pak. Bulu keteknya rontok tuh Pak. Cukurin sini Pak. Akmal, Lala, Bapak, kalian gak sekolah? Hah? Bapak jadi apaan sih, Pak? Ini, Bapak jadi Iron Man. Ciu. Agak, Nak. Bapak lagi keliling-keliling jadi tukang cukur. Tapi belum dapat pelanggan. Udah, Lala doain. Semoga pelanggannya banyak ya, Pak. Ya Allah. Kalian emang anak bapak yang paling baik. Makasih ya, Nak, doanya.
doain bapak. Semoga rezeki bapak banyak, biar kalian bisa sekolah tinggi. Sekolahnya ke planet Mars, kan tinggi tuh. Oke? Udah pak, aku mau main dulu sama Lala. Iya nak, yaudah. Kalian jangan jauh-jauh mainnya ya. Sampai Amerika aja. Ya. Yaudah. Hati-hati nak. Iya pak. Ya Allah. Kasihan banget anak-anak gua. Dekil, kurus, gak keurus. Ini pasti gara-gara Ayang Ben kerja sama si Ahong nih. Jadi anak gua kurus. Biasanya. Emang. Orang tua kerja, anak tuh kagak keurus. Iya, makanya ini kesian anak-anak gua. Somplak! Apa? Gak keurus sih, gak keurus. Enak aja lo urus-urus barang gua, lo sikat semuanya. Pasar lu. Bukan. Hah? Ini dari toko sono. Ada buka gudang tuh, dibuangin. Nah, barang mana? Udah deh, gue keliling lagi deh. Biar dapat pelanggan. Sudah kumpul semua. Nah, lo. Begini ya, semenjak Mona lo kerja di tempat oe, toko material oe jadi lama sekali. Ayah, pelanggan-pelanggannya seluruh kampung Bengek belanja di sini. Bahkan di luar kampung Bengek belanja di sini, luar biasa. Ayah, itu berkat Munaro. Ngerti? Ngerti. Terus, gue akan bantu kasih bonus seadil-adilnya buat lu semua. Lu senang, Pak? Senang, Pak. Ayah, gue kasih bonus banyak. Ini buat Muna lo, 2 juta. Kasih ya, Koh. Kita cuma dikasih 5.000, Koh. Iya, katanya seadil-adilnya. Iya, kok cuma 5.000? Dulu orang tahu, Pak. Yang bikin lame ini siapa? Yang bikin lame toko material siapa? Nah, lu tahu kutu kuplen. Dasar lu. Siapa yang protes? Saya juga. Kutu kuplen. Lulu orang bonusnya tidak akan dapat. Gajinya sebulan gue tahan. Ngerti? Siapa yang protes? Nih, gue kasih. 5. Senang lu semua, senang. Senang. Hei, semangat. Ya, semangat. Yo, kita. Halo, itu orang asoy ke boy. Munaro. Ha, suaranya apa tuh, weh? Si gelo itu pasti kutu kupeng gelo tuh suaranya. Suaranya kue apa? Pasti si kutu kupeng. Gua harus semangat nih kerja nih. Supaya gua bisa ngasih uang jajan ke anak-anak gua Akmal sama Lala. Alhamdulillah. Gua cukur di sini aja nih, biar adem. Biar PR di bawah pohon rindang. Ayo cukur. Siapa yang mau cukur? Aduh, ini orang apa brokoli ya? Keren. Buat Merli. Oke. Aduh, gua buka baju dulu, jaket dulu, nih. Bukain. Oh, ini rambut, Pak. Kan. Kirain bulu ketek sapi, Pak. Sudah ngeri, kok sini aja sih? Cakep. Emang gua laundry apa lo titik-titik? Oh, cepet, potong. Pakaian. Yang keren nih? Iya. Yeah. Potongan Bob Marley. Nah, gini. Potong gini. Eh, model-model apa? Potong pakai begini ya nih? Ya udah, ini biar enak dicukurnya, biar gampang. Bisa, bawel banget sih lu. Ini nggak potong rambut kayak begini nih.
hombre lu. Pak, ini rambut apa rel kereta ya? Kagak bisa dicukur. Untuk yang cukur apa orang gila lo? Wah gila bener. Keras banget rambut lo. Gunting yang ini, bukan yang itu. Kagak bisa pakai gunting. Buset, rambutnya keras banget. Oke. Saya ambil alat yang lebih canggih dulu ya, sebenarnya ya. Ya udah cepet deh. Urusin aja cepet. Jangan lama-lama, Ya. Oke, Pak. Mulai ya. Lo mau bunuh gue, Pak? Enggak. Mas, sini. Mari. Gila lo. Terus. Jalan lo. Orang jangan nangis terus dong. Gue jadi ikut sorry. Lu jangan dengerin omongan si Jaki Gero si Kutu Kuple itu. Kalau lu orang mau cuti kerja, ambil aja cuti. Ya? Kok? Oh. Saya kan udah 5 tahun kerja nih. Kok gak pernah dapet cuti? Kutu Kuple. Emang lu orang siapa? Emang lu munah lo? Ya. Masih kerja dulu yang benar. Sudah tahu pikirkannya. Aduh, ayam, kau, aduh, kau ya. Aduh, Allah. Kok sabar kok, nanti nak obatin kok. Kau sakit, sakit. Iya, nanti dibenerin kok. Kau sudah dipegang, lu orang jadi sakitnya mengulang. Kok duduk dulu. Aduh, sakit lagi dah, sakit. Sakit dah, aduh, sakit lagi, aduh. Ya, dah, lo. Jangan, kok. Maaf ya, kok. Sampai baru enak tuh. Itu pengobatan cara baru, kok. Gitu. Cara, Udah, mau usah pakai cara baru. Lama aja. Alhamdulillah si Umi udah berubah. Gak apa-apa nih melarat gini. Tapi hati gue kayaknya adem banget. Makasih ya Allah. Mi. Wah. Umi istirahat dulu deh sama temennya. Ya. Gak apa-apa. Udah Umi harus istirahat. Wow, istimewa. Ya. Ya, Pak. Maaf, Pak. Si singa betina lapar sama bapaknya lumba-lumba udah pergi. Lu kerjain, ah. Hitung-hitung olahraga. Permisi. Musola jadi kotor. Hei, kalau mau tidur di musola, mesti jaga kebersihan dong, pakai otak. Umi kenapa diam aja sih? Abah sih udah pengen ngegaruk aja tuh mulut si Pengki. Biar aja, Bah. Ini termasuk juga proses daripada tobat Umi. Iya, Mi. Kalau boleh jujur, Bah. Hati Umi sakit bener, Bah. Iya, Mi. Tapi Umi gak mau marah.
Kalau Umi mau, Umi bisa jual nih musola kayak kemarin nih. Shh, Umi, musola ini udah dimakapin ya. Jadi pahalanya nggak ada. Iya, Bang, makanya Umi ngerti. Ya. Ya udah deh, yuk. Sabar ya. Umi harus sabar sekarang.